Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Najib pun tak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib Razak sendiri tidak tahu jika perlembagaan pengampunan, Lembaga Pengampunan akan bermesyuarat pada awal bulan ini untuk membincangkan permohonan pengampunannya, kata peguam bekas Perdana Menteri itu Muhammad Syafi Abdullah. Mengulas laporan Channel News Asia, hari ini juga mendakwa lembaga itu akan bermesyuarat bulan ini. Muhammad Syafi mempersoalkan bagaimana organisasi media boleh mendapat maklumat itu, memandangkan mesyuarat seperti itu dibuat dengan penuh kerahsiaan. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan langkah yang diambil lembaga pengampunan, katanya. Maka kami dijadi tergamam bagaimana CNA boleh membuat spekulasi dengan berita tidak berasas. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan merangkumi Yang di-Pertuan Agong, Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara dan tiga lagi anggota yang dilantik Agong. Muhammad Syafi'i menjelaskan tiga anggota tersebut adalah rahsia dan tarikh mesyuaratnya tidak didedahkan.